Selamat siang. Ya. Nah, ini sendiri. We have worked 1 week, 7 days for really make the preparation the nuts. I think the players are winning. The players make a very good job. But I hope what the last match, the second half, not the first half. The first half is not like from the spirit, or the team is not good, not a very good condition. I hope my team have the spirit, the confidence, the work the second half. No, this is the idea. I think the working, the change, any players don't play the last matches played. Fez, Erra, Robin, this is a very good news. The idea is finish the season completely. Why? For the 6 matches. The idea for winning the 6 matches. This is the idea. For me, my focus is in the next season. This season, in the next month, the next 6 months, this is my focus. I demanding one effort for my players. I don't know, I don't want. The players is relaxed, is thinking another path and other things. I want your thing, your focus is in the finalist of the season. Selamat siang. Saya pikir tim siap untuk pertandingan besok karena kita punya waktu 7 hari dan kita sudah melakukan persiapan. Bagaimana pertandingan terakhir di saya sangat suka dengan spirit pemain atau semangat pemain, bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka melakukan agresivitas, ya, setiapnya yang diperlukan oleh semua pemain maupun Robi, Ezra, dan seperti di babak kedua itulah yang ingin kita lanjutkan untuk menyelesaikan sisa 6 pertandingan tadi di kompetisi. Saya tidak fokus untuk musim depan. Saya ingin fokus menyelesaikan 6 pertandingan terakhir di musim ini. Dan saya ingin pemain juga menunjukkan apa yang sudah kita coba evaluasi dan kita buat terutama di pertandingan terakhir. Seperti itulah gambaran di mana kita 6 match ini. Seperti halnya ketika di babak kedua lawan Persibaya, kita bermain penuh dengan agresif, penuh dengan semangat, pressing bagus, kompak, dan itu yang ingin saya lihat dari permainan. Selamat siang. Siap, semua pemain siap di kata pelatih. Kami sudah bekerja keras selama 7 hari. Waktu untuk dan sudah sampaikan. Kita tidak usah berpikir dengan yang lain. Kita harus fokus di setiap laga bagi kami. Terus pelatih juga kita bekerja keras di supaya di kedua pelatih ini kedua fashion daerah untuk kedepan kita ada kedepan Asia ini akan lawan, jadi pelatih ini kita bermain seperti supaya orang kedua di kami bermain di kejuaraan ini kami sangat bekerja keras, kita fokus dan siap bekerja keras besok. Terima kasih. Pertanyaan
terkait pemain yang tampil di final itu my focus is not for things is not for comfortable. Yeah. I don't know this situation. Only working for the next match, next weekend, Spain. In the moment, is going with the national team. This plan is not possible play. My focus is in making the better team for complete this match. But I repeat, my focus, my energy is for the smarts against the one. Yeah, saya tidak bukan kapasitas saya untuk mengetahui bagaimana kita harus menang atau tidak harus kembali ke timnas. Tetapi fokus saya sekarang adalah usaha dari setiap pertandingan, terutama pertandingan besok, fokus saya itu hanya mengenai masalah pemain yang ditambil ke timnas. Itu bukan kapasitas saya yang akan cukup memperkuat dulu dengan itu. Yes. Now the change is normal when apply one coach or one coach for your style. Always the what's the new play now in this moment. Want to have the ball, want to control the ball, want to have the possession. I think they have problems with the ball, but they have players with many technique, with many pass in the wingers, with experience. The new coach is not the style on the all moment they style with the goalkeeper, with the defense change, with the line, the first round. We need too much credit, too much attention, because it's one thing if you leave play, if you leave play comfortable. It's a very difficult thing. You want to be on the seat in the ball, to be on the seat before. We need to be in the team, to be flexible with the more intensity. Now we need the recovery. This concept, this is the idea. Recovery or play same the second half against Barcelona. This is the idea. The first half is not good, the first half is not right. The team against Persic, against Persic, against Marito Putea, is not too much spirit. We need the recovery in this fight for maybe the pitch would play very well in the ball. This is the recovery. This is the ya betul, kalau Dewa sekarang berubah sejak kedatangan mereka dan sejak kedatangan pelatih baru ya sebenarnya. Mereka punya style of play yang berbeda dengan di putaran pertama. Mereka lebih banyak position. Kemudian mereka juga kuat dalam
membangun bola sampai ke depan, ditunjang lagi dengan pemain-pemain yang punya tangki daerah dalam. Tentunya ini yang harus kita waspadai, yang harus kita antisipasi, jangan sampai mereka apa, jangan sampai mereka apa yang sudah kita lakukan 3 minggu yang lalu, kita bermain dengan semangat, bermain dengan agresivitas, bermain dengan kompak, kemudian semua sama-sama melakukan hasil yang baik. Itu yang kita inginkan. Sama seperti halnya ketika kita bermain kemarin di babak kedua, itu yang sudah kita inginkan ke pemain, kita transformasikan dan harapan tentunya kita bisa melakukan sesuatu di dalam dunia. Saya suka lawan tapi mudah-mudahan besok aku bisa disini pasti. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.